Caranya untuk memastikan bahwa ini lakernya bermasalah, itu harus diputar kayak gini. Dan kita dengarkan. Jika ada suaranya ngorok, nah itu baru lakernya kena. Mobil terkenter ini mengalami kendala rem bermasalah. Nah, remnya itu banting. Kemarin akan kita lakukan pemeriksaan di roda depannya. Roda depan bagian kanan sekalian. Dan juga roda bagian kirinya nantinya. Cek-cek seperti ini ya. Kita bongkar dan kita periksa nanti apa yang rusak, rem atau dari lakernya itu sendiri. Terkenter ini tadi itu mengalami rem panas sebelah kiri, remnya juga banting ngiri, dan ternyata dicek untuk mobil ini itu mengalami kendala di roda bagian kiri. Nah, jadi roda bagian kiri itu ketika didongkrak tadi itu ternyata bahwa remnya mengalami masalah. Kemarin ini habis servis kingpin, habis servis bushing pair, kemudian habis servis cek laker depan juga. Nah, ini spare partnya yang diganti. Buka sih. Nah, ini yang diganti, jadi ini lakernya, ganti laker roda depan. Buka coba. Nah, laker depannya tadi waktu didongkrak ini berontok, guys. Nah, ini seperti ini ya, berontok, terlihat ya. Ini loh, nah, ini terlihat berontok. Ini jika dibiarkan nanti bisa menyebabkan roda atau laker roda bisa ambrol. Biasanya ini dibuat jalan itu akan bunyi abnormal. Ya, jika sudah terjadi seperti ini ya baiknya diganti. Nah, ini untuk lakernya sendiri. Jadi di sini juga terlihat berontok ya. Kalau sudah seperti ini ya harus ganti. Terus dipasang jokok jero. Masukkan. Nah, ternyata fan belt-nya tadi juga diganti. Fan belt-nya ini juga retak-retak ya. Kita langsung test drive saja untuk mobil Canter ini. Untuk dicek remnya, dicoba test drive di ram rem sampai nanti didapatkan hasil yang maksimal. Gerakannya pelan-pelan naik. Nah, sudah ngarep. Pegangan handle transmisinya keren. Ular kobra. Ada sing aneh-aneh iki, mana ana sing bentuk manuk. Nggih. Ono ah. Aneh-aneh. Ya, ular kobra ini guys, keren. Galak. Arep selesai. Show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so
enggo-enggoan iso nyelip iki. Nggih. Ya, bahaya, bahaya. Oh, maksudnya sih. Saya nyalip penreteng. Kau ngerti numpak motor tau lah, Pak. Pak Wayu dia anak cilik, anak perawan sekolah SMP kok. Numpak motor ges, ges. Lalu utamakan keselamatan guys kalau di jalan guys. Padahal ini mobil ini sudah retenganan loh ya. Sudah retenganan tapi banyak orang-orang sepeda motor masih nerenjel-nerenjel lewat kanan nih. Nanti utek ya. Orang wedi bahaya mengancam awake dhewe. Ayo jalan yo tikungan yo. Jalan ini tikungan cuma kok lewat mengen ae. Jadi kadang awake dhewe iki wis hati-hati di jalan. Sopir-sopir ini sudah hati-hati di jalan. Ngopire yo sudah sesuai standar, sudah safety. Tapi karena kelalaian orang-orang yang sekitar-sekitar ini ya, yang pakai sepeda motor, yang pakai mobil yang lainnya, nanti yang dianggap salah itu malah yang dalam mobil kalau terjadi sesuatu. Jadi saya doakan semuanya teman-teman semoga selamat di jalan. Test drive lagi. Buatan apa? Iya, hati-hati rasa susu salah apa? Jangan buat yang anak-anak sekolah lah. Gua nak tekan ngarep pun tuh ono mobil truk apa tronton apa apa sasa di sini. Enggih, pak diabun diabung tronton. Dengar rating nganan wis tengah-tengah jalan loh. Wis ini ya perkarangan tengah-tengah ini. Karena tadi di test drive masih banting ngiri. Nah ini untuk roda depannya kita setel ulang lagi sehingga didapatkan pengereman yang pas atau tidak banting. Nah, karena tadi banting kiri, kemungkinan rem kirinya itu lebih pakem. Jadi yang kanan kita pakemkan, kita tambahin, tambahin ya, yuk. Kita tambahin, nanti yang sebelah kiri kita kurangin. Biar nanti imbang untuk pengereman truk kenter nih.